24 di ruang KTI Sarja Arya Raja. Bertepat di depan kantor pemerintah Kota Blitar, ribuan botol minuman keras dari berbagai jenis dan merek didominasi arak Jawa dimusnahkan. Barang bukti minuman keras didapat dari operasi penyakit masyarakat selama 2 pekan terakhir selama bulan Ramadan. Pemusnahan miras dilakukan dengan alat berat, adapun tujuan pemusnahan ini yakni untuk menjaga kondusivitas wilayah hukum Polres Blitar Kota terlebih saat momen Ramadan dan menjelang Idul Fitri 2024. Kapolres Blitar Kota AKBP Danastio menghimbau masyarakat untuk turut menjaga kondusivitas lingkungan masing-masing seperti melakukan siskamling dan mendata masyarakat luar yang masuk ke wilayah, sementara aparat kepolisian bersama pihak terkait juga tetapkan melakukan patroli secara berkala. Fokus ada dua hal, yang pertama tentu saja Kamsel Tipcar Lantas dan yang kedua adalah keamanan terhadap gangguan keamanan Kamtipmas. Jadi untuk Kamsel Tipcar Lantas terkait masalah arus lalu lintas, terus kemudian nanti diharapkan tadi kita ada 1 pos pelayanan dan 5 pos pengamanan. Itu tersebar di titik yang sudah ditentukan berdasarkan hasil dari analisa dan evaluasi mana yang penting, yang perlu. Kemudian untuk keamanan, gangguan keamanan, termasuk juga masalah keamanan perumahan, terus kemudian tempat wisata maupun tempat ibadah. Dan tadi juga dilaksanakan juga pemusnahan hasil operasi pekat yang sebelumnya kemarin sudah dilaksanakan dengan pemusnahan miras. Miras berbagai macam jenis dari beberapa merek dan juga oplosan, jadi yang tradisional. Jadi selama Ramadan kemarin ya operasi pekat? Selama? Ramadan. Ya, makanya kemarin sebelum kegiatan operasi ketupat dimulai, kemarin dilaksanakan operasi pekat Semeru 2024. Nah ini hasilnya. Termasuk juga ada berapa kemarin yang sudah di press release pengungkapan narkotika, nah, nanti akan kita musnahkan setelah koordinasi dengan JPU. Polres Blitar Kota akan menerjunkan ratusan personil untuk berjaga di pos pengamanan Ramadan yang tersebar di wilayah kota dan Kabupaten Blitar, terutama di kompleks wisata yang berpotensi terjadi keramaian. Dari Blitar, Toto Kidariono, KSTV.